por sábado. Nyuwun foto nih Pak Cak, nyuwun foto nih. Satu, dua, tiga, empat. Selanjutnya marilah kita simak sambutan Panglima Santri Nusantara Wajib dalam pembentuk majelis pengajian di tingkat daerah. Bapak Ibu, pada yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Muhammad Iskandar MSI. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya Allah, luar biasa panas nggih. Ya Allah, mugi-mugi panas kita saged dados pahala bagi kita sedaya. Ya Allah, mugi-mugi kehadiran kita semua menjadi amal ibadah perjuangan kita sedaya. Amin. Ya Allah, terimalah keringat kepanasan ini menjadi tetesan yang bersatu dengan tetesan keringat-keringat seluruh santri se-Indonesia menjadi kekuatan Izzul Islam wal muslimin wadatun tayyibatun walabun kofur untuk kejayaan Ahlus Sunnah wal Al-Mukarramun para kiai wabil khusus Kyai Ubed Sodako, Rais Suriah, PWNU Jawa Tengah, beserta para kiai yang lain banyak sekali, tanpa mengurangi rasa hormat, mengingat waktu tidak saya bisa sebutkan satu persatu, termasuk Ibu Nyai Muhaiminan, Gunardo, Gus Haidar, Gus Badawi dan seluruh kiai-kiai yang hadir yang saya muliakan. Gus Yusuf Khudari, tepuk tangan untuk Kiai Yusuf Khudari yang luar biasa beserta seluruh teman-teman sahabat-sahabat menghadirkan acara yang dahsyat ini. Terima kasih kepada seluruh yang hadir. Hari ini kita memperingati Hari Santri, di mana Hari Santri itu ditetapkan sebagai momentum mengingat perjuangan Hadratus Syekh Ra'isul Akbar Bah Hasyim Asy'ari yang telah mengeluarkan fatwa apa? Resolusi. Zaman kita masih muda dulu, saya masih sanawiyah, masih aliyah, belum pernah mengenal sejarah kemerdekaan yang di dalamnya ada peran dahsyat dan luar biasa, yaitu peran para masyayikh, para ulama, para kiai. Tanpa ada resolusi jihad, tidak akan tergerak umat Islam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, ketika zaman Orde Baru, kita hanya bisa mendiskusikan gimana peran resolusi jihad di pojok kampus, di pesantren, di tempat-tempat yang tersembunyi kita cari. Mana mungkin umat Islam berani mati perang
tanpa dasar-dasar perintah hukum agama. Mana mungkin umat Islam berani angkat senjata tanpa ada yang namanya ideologi dan cita-cita. Kalau di Temanggung ingat apa? Ingat bambu? Sampai hanya bermodal bambu runcing saja berani berjuang mengusir penjajah. Karena apa? Karena perintah dan fatwa para kiai, para ulama, hadirin hadirat sekalian. Perintah itulah yang disebut resolusi jihad. Yang ketika era reformasi kemudian kita gali, mulai kirap dari tempat diadakannya rapat para masyayikh menyusun dan merumuskan tiga isi resolusi jihad. Yang pertama, wajib hukumnya bagi umat Islam akil balik laki-laki angkat senjata di dalam radius 80 km untuk mengusir siapapun penjajah di republik ini. Fatwa yang kedua, hukumnya haram bagi laki-laki akil balik yang mundur tidak berani perang melawan penjajah. Yang ketiga, wajib taat untuk bergabung, menyongsong dan menjaga kemerdekaan kita. Tiga itulah yang menjadi nafas dan semangat para santri, para kiai, para seluruh pimpinan-pimpinan umat Islam untuk berani mengangkat senjata dan mengusir penjajah. Puncaknya pada peristiwa 10 November di Surabaya yang disebut Hari Pahlawan. Oleh karena itu, ketika era reformasi kita kirap fatwa itu dari Surabaya ke Jakarta, luar biasa sambutan masyarakat. Sejarah telah dibuka, pikiran rakyat telah diisi bahwa Bung Karno ketika itu belum memiliki tentara yang lengkap. Bung Karno waktu itu belum punya pasukan tentara yang memadai. Bung Karno mengutus seorang utusan untuk sowan Mbah Hasyim. Yai, tolong umat digerakkan. Penjajah tidak boleh dibiarkan. Apalagi akan datang lagi dan terus menerus penjajah. Mbah Hasyim menerima pesan itu lalu mengumpulkan ulama-ulama se-Jawa, bahkan se-Indonesia, di Tebuireng dan di Surabaya. Lalu muncullah perintah fatwa resolusi jihad itu, dan alhamdulillah resolusi jihad itu akhirnya di era reformasi ini diakui menjadi sejarah bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya kalau Bung Karno bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maka kaum santri saya bilang jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Jas merah tanpa jas hijau tidak akan lahir Indonesia, betul? Jas merah tanpa jas hijau tidak akan sempurna menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya robbal amin. Jas hijau dan jas merah adalah satu kesatuan di mana alhamdulillah setelah kirab itu bahkan sempat kita buat sebuah film, judulnya film Sang Kiai. Pernah nonton boten Bu? Pernah boten. Pak Bupati, Pak Al-Khadik, tolong dibikin nonton bareng film Sang Kiai. Film yang menceritakan bagaimana Indonesia tidak akan bisa bertahan merdeka tanpa peran Mbah Hasyim dan ulama-ulama se-Jawa dan se-Indonesia.
Di situ ada cerita seorang santri namanya Harun, santri Tebuireng, yang berani masang bom di mobilnya Malabi. Karena santri wis masang bom gak cepet-cepet melayu, mek ngenteni kapan modae mati juga di situ. Lungguhne santri. Di situ juga diceritakan bagaimana kesaktian para ulama. Ke Abbas Buntet, kiai-kiai sepuh lainnya, dengan zikir, dengan kesaktiannya, bahkan tasbihnya dilempar bisa menjatuhkan helinya para penjajah, helikopter. Biji tasbih disawat, helinya jatuh. Ini mergo sakti apa mergo pas bensin entek garu? Yang jelas kesaktian, kehebatan umat Islam adalah keberanian tanpa dibekali senjata apapun, tapi karena perintah dan fatwa ulama maka siap mengusir penjajah. Apa makna hari santri? Makna hari santri adalah keberanian untuk berkorban bagi perintah kiai dan ulama. Siap? Makna hari santri yang kedua, keikhlasan para umat Islam untuk memberikan yang terbaik untuk kemajuan dan pembangunan bangsa. Ibu-ibu, bapak-bapak, rawuh teng mriki, selain nunggu pengajian ngendikane para masyayikh, para kiai, kiai Ubed dan lain-lain, kita semua di sini untuk memberikan semangat bahwa insya Allah pengabdian dan keikhlasan kita untuk bangsa ini akan menjadi modal kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, dengan semangat yang terus menerus itu, alhamdulillah ketika tahun 2014 kita semua, saya dan teman-teman, mengusung Pak Jokowi dan Pak JK jadi capres dan cawapres. Waktu itu, oke, kita usung Pak. Tapi kalau sudah jadi presiden, tolong 22 Oktober disahkan dan diakui sebagai pengabdian resolusi dan sebagai hari santri nasional. Alhamdulillah, setelah Pak Jokowi jadi presiden, betul-betul dilaksanakan 22 Oktober disahkan sebagai hari santri nasional. Alhamdulillah. Karena itu rasa terima kasih kepada para pahlawan, wabil khusus Hadrotus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Mari kita bacakan Fatihah untuk para leluhur sesepuh kita, para pendahulu kita, pejuang-pejuang kita. Moga-moga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh warisan perjuangannya akan kita lanjutkan dan terus-menerus dilanjutkan hingga ila yaumil qiyamah. Amin. Ya linia wa li ridho illa wa li syafaati rasulillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Likodoi hajatina, mugi-mugi sedoyo hajat ibu-ibu yang hadir dan kita sedoyo dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Gus Yusuf, yang jomblo segera mendapatkan jodohnya. Amin. Yang punya utang segera bisa nyaur utangnya. Amin. Yang sedih segera terobati bahagia. Amin. Yang sakit sembuh dari sakitnya. Amin. Dan seluruh hajat kita liqodoi hajatina. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Generasi old semua ini. Kalau saya kan generasi now. Hadirin hadirat sekalian ingkang kawula mulyakaken, peringatan Hari Santri 22 Oktober ini kita kumpul sedoyo untuk terus menanamkan nasionalisme cinta kita kepada bangsa dan tanah air, untuk menanamkan cinta kita kepada Islam sehingga cinta NKRI dan cinta Islam menyatu padu dalam NKRI harga mati. Semangat! Di Suriah sana tidak ada NKRI. Perang terus, tahlilan kangelan. Gimana mongke? Alhamdulillah Indonesia tidak usah menyebut dirinya negara Islam, cukup NKRI, tapi tahlilan jalan terus, betul? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang penting tahlilan jalan, yang penting tahlilan jalan. NKRI harga mati, tahlilan jalan. Niku sing jenenge Ahlus Sunnah wal. Maka dari itu, kita semua warga santri di seluruh Indonesia harus taat dan tunduk kepada para kiai dan para ulama, karena terbukti perintah dan fatwa kiai telah memerdekakan bangsa Indonesia, saudara-saudara. Kita harus taat dan kompak kepada Nahdlatul Ulama, karena pasti semua keputusan Nahdlatul Ulama berdasarkan musyawarah jumhur ulama, ulama terbesar bangsa ini, ulama dalam jumlah yang besar. Insya Allah keputusan apapun tidak akan pernah menyalahi ajaran-ajaran yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap taat kiai dan ulama? Siap taat pada Nahdlatul Ulama? Siap pada kiai dan ulama? Siap taat pada Nahdlatul Ulama? Oleh karena itu, seluruh santri-santri di seluruh Indonesia akan tetap kukuh komit setia, karena apa? Sejarah telah membuktikan ketaatan kita kepada Nahdlatul Ulama, ketaatan kita kepada para kiai dan para ulama, bukan saja telah memerdekakan Indonesia, tetapi telah membawa Indonesia tetap aman, damai, insya Allah makmur dan sejahtera. Amin. Bersama kiai dan ulama, insya Allah Indonesia maju dalam kokoh akhlakul karimah. Betul? Kiai, ulama, pondok pesantren, madrasah, madrasah diniyah, kabeh niku santri napa santri? Indonesia jumlah penduduknya 260 juta. Minimal 50%-nya 150 juta minimal adalah kaum santri, betul? 150, maka 150 juta kaum santri, kalau mereka maju, maka Indonesia akan maju, betul? Karena itu kado istimewa Hari Santri tahun ini, kado istimewa Hari Santri tahun 2018 ini adalah telah disahkannya
rancangan undang-undang pendidikan pesantren dan madrasah untuk apa? Untuk menguatkan dan mengokohkan pesantren dan madrasah sebagai benteng moral, sebagai benteng akhlak, sebagai benteng integritas bangsa yang siap menyongsong kemajuan. Betul? Insya Allah, nek santri kabeh orang-orang bakal gegeran. Betul napa betul? Insya Allah, nek Indonesia santri kabeh orang bakal tukaran. Betul napa betul? Insya Allah, kalau santri kuat dan kokoh tidak akan ada bentrok-bentrok. Betul napa betul? Karena dari pesantren, madrasah, dari seluruh santri tidak pernah diajari bermusuhan dengan saudaranya, betul? Kalau ada santri mengajak bermusuhan berarti akhlaknya diragukan, betul? Justru kaum santri insya Allah menjadi pemersatu bangsa, saudara-saudara. Amin. Siap? Siap? Insya Allah. Oleh karena itu, alhamdulillah hari ini juga momentumnya tepat, yaitu hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda dan hari santri digabung, temanya nopo? Satukan Indonesia, satukan bangsa, satukan Indonesia. Insya Allah, kaum santri terdepan dalam mengayomi dan menyatukan bangsa, saudara-saudara. Jadi ini anak wong nguring-nguring diguyu dirangkul, nguring-nguring apa sih karo dulure dhewe? Betul apa betul? Apa gunane mbeken ngotot-ngotot podo islame? Betul apa betul? Apa gunane ngajak tukaran podo bangsa Indonesia ini? Betul? Saya yakin santrilah yang akan menyatukan dan membawa Indonesia ke arah kemajuan. Betul? Insya Allah, peringatan Hari Santri sekaligus peringatan Sumpah Pemuda ini, matur nuwun Gus Yusuf, matur nuwun panitia, kita sedaya saged silaturahmi, saged bahu membahu. Insya Allah tadi pagi saya beserta para kiai, para masyayikh, seluruh ulama-ulama Jawa Timur dan PWNU kumpul ngeten jumlahe 1 juta wong luwih. Lapangan ini mboten cukup. 5 lapangan ini dikor panas keringetan. Kita berdoa keringat-keringat yang di Jawa Timur bergabung dengan keringat-keringat yang di sini menjadi amal soleh untuk gelombang ombak kemajuan bangsa. Amin. Untuk gelombang umat kemajuan Indonesia. Amin. Untuk gelombang umat lillahi kalimatillah. Betul? Untuk gelombang menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, hadirin wal hadirat, seluruh upaya kita tidak akan pernah ada yang sia-sia asal diniati ikhlas. Kaum santri ikhlas, kaum santri tulus, kaum santri tepo seliro. Inilah yang akan menjaga Indonesia. Tetapi kalau ada yang mengganggu, kaum santri juga tidak akan pernah diam dan tidak akan pernah takut menghadapi tantangan apapun. Betul? Hadirin wal hadirat sekalian, matur nuwun sedaya panitia. Ini tadi ada wali datang, wis mulai gak direken aku. Padahal nek ganteng-gantengan yo gantengan wali. Aku wis paling gak seneng nek bareng artis. Ibu-ibu luwih milih artis daripada aku. Kurung mesti mlebu swargane cepet endi? Ya padha bareng mlebune kok. Hadirin wal hadirat sekalian, matur nuwun sedaya, mugi-mugi yo peringatan Hari Santri 28 Oktober tahun ini menjadi momentum dan tonggak kemajuan Nahdlatul Ulama. Amin. Moga-moga 22 Oktober Hari Santri 2018, apalagi ada undang-undang
pendidikan madrasah dan pesantren ini insya Allah potensi dan kekuatannya akan didorong menjadi kekuatan negara, akan menjadi kekuatan pemerintahan. Santri bukan hanya diakui. Zaman Pak Jokowi meresmikan Hari Santri tahun 2015, yes, diakui. Maka zaman hari ini dan ke depan bukan hanya diakui, tapi akan dibuktikan dari pesantren, madrasah, dari kaum santri lahir kekuatan bangsa yang maju dan siap bersaing dengan negara-negara lainnya. Sanggup? Sanggup? Kita akan siap hadapi persaingan global dengan undang-undang pendidikan dan madrasah ini. Insya Allah bukan hanya unggul di dalam kekuatan sumber daya manusia, tetapi unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menghadapi persaingan bangsa-bangsa yang lainnya. Moga-moga dalam waktu dekat akan disahkan menjadi undang-undang yang benar, menjadi payung. Wis gak ono lagi pesantren yang menderita, amin. Amin. Wis gak ono lagi pesantren yang tertinggal, amin. Amin. Wis gak ono lagi pesantren yang WC-nya mambu, amin. Amin. Ciake ora? Ya. Tidak ada lagi santri kurang gizi, amin. Amin. Kurang gizi malah ki sakti kok. Nggih napa nggih? Mugi-mugi dengan undang-undang pendidikan pesantren dan madrasah ini kita semua bisa memajukan dan meningkatkan peran pesantren dan madrasah untuk kemajuan Indonesia menyaingi negara-negara lainnya. Amin. Mugi-mugi anak kita sedoyo yang lagi mondok menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Mugi-mugi putra-putri kita sedoyo menjadi bibit-bibit unggul. Amin. Akan siap bersaing menjadi penentu Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Amin. Amin. Demikian, terima kasih. Selamat Hari Santri. Moga-moga maju selalu kaum santri Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.